Halo semuanya, kembali lagi. Kita masih belajar mengenai KPK. Kalian sudah belajar mencari KPK menggunakan power factor. Sekarang kita mencari KPK menggunakan tabel atau cara sengketa terkenalnya. Nah, di sini kita akan menentukan KPK dari 16 dan 20. Tapi sebelumnya, kalian harus mencatat dulu bilangan prima. Bilangan prima kemarin ada berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membuat tabel 16 dan 20. Nanti angka 16 dan 20 ini akan kita bagi dengan bilangan prima. Nah, 16, bisakah kita bagi dengan 2? Oh, bisa. Kita tuliskan 16 bagi 2, hasilnya kita taruh di sini berapa, friends? Betul, 8. Lalu 20 kita bagi 2, yaitu 10. Nah, kita cari lagi 8. 8 bisa kita bagi dengan bilangan prima berapa? Betul, masih dengan angka 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. 10 dibagi 2, 5. Nah, kita mencari sampai ketemu bawahnya ini angka 1 dan 1. Nah, sekarang kita lihat 4. 4 bisa kita bagi dengan bilangan prima berapa? Betul, yaitu 2. 4 dibagi 2, 2. 5 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, ini langsung kita turunkan, yaitu tetap angka 5. Nah, ini ada 2. Ada 2 dan 5. 2 bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Kita bagi lagi dengan 2. 2 bagi 2 yaitu 1. 5 bagi 2 tidak bisa. Kita tetap tulis 5. Nah, ini sudah ketemu satu angka. Ada angka 1 pada bilangan 16. Kita ke belakang. Angka 5 dibagi berapa supaya hasilnya 1 dalam bilangan prima? Betul, dibagi 5. Nah, 1 dibagi 5 berapa? Tidak bisa, berarti tetap kita tuliskan 1. 5 dibagi 5, betul 1. Nah, ini sudah ketemu angka 1 semuanya ya. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK-nya. Nah, KPK-nya itu adalah ini, friends. Semua bilangan yang bisa membaginya. Nah, di sini ada berapa? 2 dikali berapa ini? 2, 2 nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 dikali 5. Nah, sudah ketemu 2 pangkat 4 kali 5. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Ketemunya adalah 16. 16 kita kalikan 5. 16 kali 5 berapa, friends? Betul, yaitu 80. Nah, 80 ini merupakan KPK dari 16 dan 2. Oke, kita ke contoh yang kedua. Kita akan mencari KPK dari 18 dan 30 menggunakan tabel atau sengketa. Ingat, kita menuliskan kembali bilangan primanya. Ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kita membuat tabel dulu untuk bilangan 18 dan 30. Nah, 18 ini kita bagi dengan bilangan prima berapa? Betul, yaitu 2. 18 dibagi 2, 9. 30 dibagi 2, yaitu 15. Nah, kita lihat angka 9. Angka 9 bisa kita bagi bilangan prima berapa? 2 bisa tidak? Tidak. 3 bisa. Oke, berarti kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 yaitu 3. 15 dibagi 3 yaitu 5. Nah, sudah, yaitu hasilnya 3 dan 5. Kita lihat lagi angka depannya, 3. 3 bisa kita bagi dengan bilangan prima berapa? Bisa kita bagi dengan bilangan prima 3. 3 bagi 3 yaitu 1. 5 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa tadi kita apakan? Betul, kita turunkan.
Nah, sudah diturunkan angkanya tetap yaitu 5. Ini sudah ketemu 1, angka 1 pada bilangan 18. Berarti mau hampir selesai, friends. 1 sudah ketemu, sekarang ini tinggal 5. 5 bisa kita bagi dengan bilangan prima berapa? Yaitu bilangan prima 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, berarti tinggal kita turunkan 5 dibagi 5 yaitu 1. Nah, ini sudah ketemu 1-1. Nah, sekarang kita akan mencari KPK-nya. Ingat, KPK-nya adalah angka yang bisa membagi atau angka seluruh angka yang membagi 18 dan 30. Ada angka berapa saja ini? 2 dikali 3. 3-nya ada berapa? Ada 2, berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, kita hitung 2 dikali 3 kali 3 kali 5. 2 dikali 3 berapa? 6. 6 dikali 3, 18. 18 kita kalikan 5 yaitu? Betul, 90. Nah, berarti KPK dari 18 dan 30 adalah 90. Itulah cara mencari KPK menggunakan tabel atau yang sering disebut dengan sengkedan atau sawah. Goodbye, friends.